Tindakan Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Mansura Muhammad Yazid memuat naik video di laman Twitter memaparkan penjelasan daripada sebuah keluarga berhubung dakwaan tidak mendapat bantuan telah mengundang kecaman warganet. Menerusi posting tersebut, beliau yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri meminta orang ramai mendengar penjelasan daripada Kak Wati di mana kisah kesusahannya diluahkan oleh seorang pemanggil stesen radio Suria FM baru-baru ini. Sebelum ini, tular video temubual pemanggil bernama Abang Den yang menceritakan kesusahan sebuah keluarga di Kuala Kangsar akibat terputus bekalan makanan. Abang Den yang juga penggerak sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO mendakwa dia melihat anak-anak keluarga tersebut sudah terbaring kelaparan ketika melakukan bisi bantuan. Berikutan itu, Jabatan Ahli Parlimen Kuala Kangsar menafikan dakwaan tidak membantu rakyat di kawasan terbabit yang terjejas disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Walaupun telah menjelaskan situasi sebenar, namun posting Mansura itu dipenuhi dengan kecaman warganet yang menyifatkan beliau terlalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan namanya. Malah netizen menyatakan pemanggil berkenaan tidak mendedahkan nama keluarga susah itu. Netizen juga berpendapat kenapa pihak pejabat Parlimen Kuala Kangsar perlu menerjah rumah mereka, cukup sekadar menghulurkan bantuan sahaja. Apapun, semoga isu ini dapat diselesaikan dengan cara baik dan keluarga yang diperkatakan itu berada dalam keadaan baik dan tidak menutup kesalahan mana-mana pihak.